Di depan sini ada Toyota Fortuner Legender. Nah, hari ini kita pakai dia untuk off-road ya, guys. Wih, bokongnya semok banget, guys. Wih, hati-hati, coy. Meleset, coy. Wih, guys. What's up guys, kembali lagi di channel Wired X Gaming. Guys, di depan sini ada Toyota Fortuner Legender. Nah, hari ini kita pakai dia untuk off-road ya guys. Sepertinya dia sudah 4x4 ini guys. Mod dari arm garage lagi guys ya. Karena kebanyakan mod-mod yang aku mainin di game Assetto Corsa ini dari arm garage guys. Kita lihat ini ya, Fortunernya dia sudah pakai ban atau velgnya juga nih sudah dimodifikasi guys. Bukan ban standar dan velg standar lagi guys. Sombong amat. Velg modif juga nih ya. Untuk bagian lainnya kayaknya sih semua masih standar ya guys ya. Kecuali interiornya nanti kita belum lihat ya, apakah sudah dikasih macam-macam kayak tambahan RPM atau segala macam guys ya. Nah seperti ini guys ya, nggak beda jauh sih dengan all new Fortuner ya. Beda yang beda jauh banget itu di bagian depannya itu guys, lampu depannya ya. Nah, lampunya seperti ini guys, kayak ada sirip-siripnya gitu, sedikit berbeda ya kalau sama dibandingkan sama Fortuner yang sebelumnya guys, atau all new Fortuner ya. Jadi langsung aja guys kita masuk interior guys. Nah untuk interiornya seperti ini guys, sepertinya masih standaran ya, tidak ada yang di modif-modif guys, itu masih standaran. Tapi guys kita dengerin dulu mesinnya guys. Ini kalau teman-teman pernah nonton video aku sebelumnya pakai Hilux atau Fortuner yang 2012, mirip-mirip ya modifnya guys ya. Karena ini Thailand kebanyakan dia tuh pasang turbo guys. Yang tadinya turbonya satu jadi dua guys turbonya guys. Tapi ini kenapa nih, gak tahu sebelah mana nih guys. Gak kelihatan, biasanya ada backfiring ya. Oke dah, jadi kita bawa mobil ini off-road guys. Karena dia udah 4x4, aku rasa sih pantas untuk naik-naik gunung guys. Sekarang kita berada di lereng pegunungan ini ya, dan aku mau nanjak-nanjak gunung. Jalannya nggak kayak gini guys, nanti guys jalannya off-road guys. Yo, let's go. Nanti jalannya bakal jalan tanah seperti game Spin Tires guys. Nah lampu saya nyala ya, lampu hajar juga nyala nih. Tuh realistis banget guys, lampu rem nyala juga. Oke sip, yo gas. Kita mode interior guys. Halus banget guys. Ya mood gratis, serasa mood berbayar guys ini guys. Nah ini bisa dipakai untuk mabar juga ya, kalau teman-teman bisa bikin server. Kayaknya di server Indonesia, teman-teman Indonesia kayaknya udah ada yang bikin ya. Kalau teman-teman mau join itu bisa searching aja dah di TikTok atau di YouTube, tuh banyak tuh yang share server guys. Kalau aku pribadi nggak bisa cara buatnya guys, jadi aku masih numpang servernya ya. Wih, gila nih lempeng jalannya guys. Kita gaspol. Wah lari cepet, aku udah takut guys. Tadi masalahnya di sebelah kiri ini jurang guys. Kita slip, auto meninggoy, auto balik ke garasi lagi kita guys. Tapi lumayan kenceng sih guys, perlu dites untuk ngedrag nih mobil guys. Kita bandingin sama yang 2012 guys, kenceng mana nanti guys ya. Di next video mungkin guys ya. Hari ini kita mau offroad aja nih. Mana nih jalur ke gunungnya nih guys? Tong, nah ini, lewat guys. Lewat coy, mundur coy. Wih, bokongnya semok banget guys. Op, masuk kanan, sen kanan. Nah, ini dia guys, jalannya guys. Hah, jalan tanah nih. Kita gas. Tangguh guys, kalau 4x4 guys. Sombong amat. 4 win ini guys. Itu suspensinya lumayan enak sih ya. Tapi nanti kita coba lagi guys di atas guys, apakah ini kuat nanjak deh ya. Kuat nanjak atau enggak nih guys. Mobilin guys. Aduh, exit jalan guys. Serasa di ajang rally kita guys. Aduh ini berbahaya nih, sebelah kanan tidak ada pembatas jalan guys. Bisa masuk ke jurang atau meninggal kita guys. Os.
Tapi ini nggak ngebul guys ya. Awas-awas coy. Tidak ada asap nih guys. Tikungan awas. Hati-hati tikungan coy. Oke masih naik guys. Gas bos. Oh, bos aja lah anjing lah. Begini doang lo. Kenapa? Ih masa. Ini mantap juga jalannya guys. Becek parah nih. Oke. Cuma sampai sini doang. Oh masih ada guys. Ini kayak jalan empat-empat ya guys. Muter-muter guys. Yang bener. Guys. Jadi keinget Monciliat guys. Gunung tertinggi di GTA 5 guys. Jalannya kayak gini guys. Jalannya guys. Kalau di Monciliat guys. Tetap konsentrasi. Jangan sampai selip guys. Selip. Dan ini aku nggak pasang anti damage guys. Jadi kalau misalnya gelimpang itu mobilnya kemungkinan mati. Nggak bisa hidup ya. Wow, gila tikungannya si tinja Lloyd nih. Anjak lagi coy. Kuat ya mobilnya guys ya. Kalau cuma kayak gini untuk 4x4 ini sangat-sangatlah gampang guys. Seperti melewati jalan-jalan di perkampungan kita ini guys ya. Jalan kayak jalan kelatang nih guys. Tapi di sini pegunungan ya. Mana nih? Ah, ke kanan guys. Kanan coy. Yo. Naik lagi kita guys. Wih, hati-hati coy, meleset coy. Wih, guys. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas ya Allah. Guys, astaga, aku ikhlas. Oke, lanjut lagi guys. Tadi terjadi laka ya. Jadi kalau di jalur ini teman-teman harus hati-hati karena ya tahu sendiri kalau di game asli itu kosa tidak bisa teleport ya. Kalian harus mengulang dari awal lagi guys. Aduh itu sayang sekali guys ya. Sangat disayangkan guys. Oke kita mode interior dengan kecepatan 30-40 aja guys. Ini licin berbahaya dan ini grimis guys. Yo masuk kiri coy. Sempit banget nih jalur. Udah kayak perawan sempitnya guys. Wah pelan. Oke. Kita tadi bawanya kayak bawa mobil rally guys. Ngebut-ngebut guys. Jadi bablas. Kacau. Yuk kita finish kan guys. Sampai atas. Pokoknya sampai mentok guys. Gimana nih nanti nih guys. Tembusnya guys. Masih nanjak guys. Ini ekstrim banget nih. Ini nih. Kalian di sini harus hati-hati nih. Oke, tikungan lagi guys. Nah kalau kayak gini masih enak nih. Ada pembatasnya guys. Ini kayak gunung dikeruk gitu guys ya. Jadi jalan guys tuh ya. Nah ini nih. Tidak ada trotoar. Pelan-pelan saja guys. Oke. Pater guys. Ancap gas lagi. Nah, sedikit bergelombang. Hati-hati awas. Nah kalau ketemu kayak gini enak guys. Ada pembatasnya nih. Dari tanah nih. Pembatas ini. Wish, santai coy. Ini adegan berbahaya guys. Jalur ini guys. Ini panjang banget guys. Jalurnya guys. Tidak ada pembatas jalannya guys. Lihat ke sebelah kiri. Jurang cukup tinggi guys. Mengerikan sekali. Saya tidak ingin masuk ke sana guys. Wah cukup sekali tadi aja kita masuk jurang guys. Jangan sampai masuk lagi guys. Mode interior aja dah. Oke guys. Lanjut lagi. Santai pak, ini licin pak, awas. Tanjakannya ekstrim banget guys. Agak ngeden ya. Tapi masih mampu guys. Sepertinya kita udah di ini guys, di padang rumput guys. Lihat guys. Tidak ada pepohonan di jalur ini guys. Semuanya rumput padang kayak gini guys. Ini ya. Luas banget guys, bukitnya guys, atau gunungnya nih guys. Ini kalau bisa dipakai untuk mabar, seru nih guys. Jatuh, auto panik nih guys, auto ngulang dari awal guys. Santai aja nih kita uji nyali di sini guys. Oke. Kurangi guys. Tidak kelihatan ini, ada tikung di depan nih.
Laksan dulu. Oke, kosong guys. Gas lagi. Waduh, ini nanjak-nanjak kayak gini guys. Ini lebih ekstrim dari game ETS 2 ini guys, jalurnya guys. Tapi ini mirip-mirip kayak jalur ini guys. Apa namanya, tanjakan ekstrim ya, tanjakan maut itu guys ya. Cuma di sini bedanya ini guys, apa namanya, banyak padang rumput guys. Kalau di ETS 2 ya nggak seluas ini coy. Awas. Astaga, ketemu rumah guys. Oh, ada perkampungan di sini guys. Oh my god. Sepertinya ini rumah kosong guys, tidak ada penghuninya guys. Lanjut lagi dah. Yo. Nah, ini ada tiang apa nih guys? Oh my god. Ini finishnya guys. Ternyata kita sudah finish di sini guys. Oh no. Jadi kalau teman-teman offroad di sini, tapi ini di sini guys. Udah tamat kita guys, map ini guys, main offroadnya guys. Cuman masih ada jalur aspalnya sih ya. Coba aku mau tengok nih guys. Nah ini rumahnya guys. Oh my god, finish kita guys. Ya, jadi titik terakhirnya di sini guys. Oke, setelah jalan-jalan naik ke gunung guys, aku mau coba jalur aspalnya nih guys, di bawah sini guys. Nah, di sini ada garasi ya tadi ya, tempat kita berhenti. Dan aku mau coba gas ke sini, arahnya kemana nih guys? Sepertinya ada pantai guys, atau danau ya kalau di gunung nih ya, bukan pantai guys. Sambil kita test speed top speednya Toyota Fortuner Legender ini guys. Kita belum pernah tes sama sekali ya. Coba kita tes di sini guys. 200 kira-kira dapat nggak ini ya? Ini baru 170-an guys. Kita lihat top speed. Oh, ada danau udara guys. Awas. Oh. Astaga guys. Aduh, kacau guys. Ya. Mobilnya masuk ke laut guys. Ke danau guys. Ah, belum dapat 200 km per jam udah jatuh ke danau guys ya. Dari atas gunung tadi sana, kita turun ke sini ke aspal malah terjadi tragedi guys. Oke guys, kita lanjut lagi next video guys. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.